Saya berharap adik saya Lukman, tolong bantu Mega. Karena psikisnya terganggu, kalian baik-baik. Sehatkan dulu perusahaan, baru boleh bercerai. Menurut saya 10 hari, ingat ya, 10 hari sebelum Medi dan Lukman itu dilaporkan oleh Medi KDRT, mereka sudah saya panggil di salah satu ruangan di Hotel JS Luansa Kuningan. Ini ada saksi berdua mereka, saya sudah nasihati. Di situ sudah saya lihat ada masalah, ada masalah. Dan saya bilang kepada Andi, Andi ini orang ada masalah. Makanya saya suruh keluar dia, benar nggak? Saya mau bertiga. Ternyata nasihat saya ini saya tidak bisa. Akhirnya mereka jadi gitu. Jadi saya yakin, saya tidak bisa juga bilang kalau dia secara nyata tidak melakukan kejahatan atau tidak ada niat. Saya tidak bisa ukuri. Tapi yang saya katakan, saya yakin Medi tidak sejahat itu.